Nah, sekarang kita mau check out, mau pulang dulu ke Tasik. Tapi sebelum pulang kita mau jajan dulu di warung jadul. Ada mainan dan jajanan-jajanan jadul. Yuk, kita lihat ke sana yuk. Lagi pilih-pilih dulu nih, teman-teman. Ah, ada mainan apa aja tuh? Nah, ada pistol-pistolannya. Pistol-pistolan jadul. Bagus. Apa ya? Nah, ini. Jadi nih mainan-mainan jadul nih, ada perahu otok-otok tuh, teman-teman. Ada palu-paluan. Bukan palu ya yang diputer-puter itu, apa ya? Ayo, pilih mau yang mana? Dede, AA mau yang mana? Nah, ini jajanan jadul semua, teman-teman. Ini tahun 90-an. Zaman dulu kalau piknik, kalau kemana-mana pasti bawa rantang nih, teman-teman. Ini juga suka dipakai buat kopi. Iya. Ada asapnya. Iya. Panas-panas. Panas-panas minumnya ke sini. Mana yang hijau? Nih, minumnya ke sini kopinya. Ini tuh dari kaleng. Jadi dari kadang kaleng. Suka udah berkarat ya. Berkarat ininya. Catnya udah ngelupas. Piringnya juga ada loh. Ini buat kerokan ini. Mana itu buat bapak tuh buat ngerok? Ini buat ngerok. Loh, masuk angin ya. Buat masuk angin. Terus ini buat garuk-garuk. Ini perlengkapan orang tua. Ini buat bapak nih. Apa ini? Ini tuh apa namanya? Oh. Buat kaki ya, relaksasi kaki nih, enak. Enak kayaknya. Ya, Kiyome Kinoki dari Jepang. Mau coba Bapak beli? Boleh. Boleh coba. Ya. Kecrek. Oh, sini nih. Mau kecrek, mau trompet. Dede, lihat mau apa? Selamat pagi. Nih, apa gendang? Gendang otomatis. Orang-orangan buat ngamen, buat ngamen. Oh iya, salsa. Nah, ini tentara-tentara mainan nih. Sama ini jadul. Nih, ini lego-lego jadul. Bisa bikin pesawat itu. Ini pesawat jadul. Tuh. Oh iya. Ini perjadul-jadulan, mainan jadul, senang banget dulu. Ini cuma 25 perakan dapat 3 dulu. Kayak bayi. Balon. Ada balon tiup, balon ya. Tiup. Aku mau ini. Mau apa? Pensil itu mah. Kita lihat nih, teman-teman ada apa aja ya mainan-mainannya. Ada apa nih? Oh, ini kecerek-kecerekan buat nari salsa. Nah, ini palu ini nih. Ini diputer-puter. Terus apa lagi? Nih, ada tadi pistol ya. Wow. Ini bunyi juga nih kalau diputer-puter. Terus nah ini. Perahu otok-otok. Nah, ini harus pakai bahan bakarnya dari spiritus kalau nggak salah. Biar ada apinya nanti teman-teman bisa jalan. Kecerek. Oh, banyak banget nih nostalgia. Wow, Dede dapat apa ini? Dapat emas. Koin emas, dapat harta karun, ya? Wow, hebat. Aa dapat apa, Yosan? Coba ini. Aa mau permen karet jadul tuh, Yosan. Dah. Ada Bruce Lee. Ada Bruce Lee sama Popeye. Tapi jadi ini nggak nyambung nih. Gambarnya Bruce Lee. Tapi ini tuh apa, manisan kulit jeruk ya. Tapi ini katanya kayaknya bikin kuat. Ini Popeye, ini Bruce Lee yang kuat-kuat. Jadi ya biar strong. Mau nggak nyobain? Dari kulit jeruk ya? Iya. Teman-teman, aku nemuin sesuatu nih. Ada yoyo sama ketapel. Wah, ini jadi. Ini yoyo zaman dulu, ini ketap. Udah ada. Nanti bisa ketapel burung, ah. Nah, yoyonya dulu ini yang kayak gini, ah, seru. Terus kalau dulu biasanya ada yoyo yang bisa ngeluarin api kalau kena ke lantai. Jadi di sininya
di sininya dulu ada kayak apa ya dibikinnya tuh. Jadi kalau kena lantai bakal ada percikan. Mau itu ya udah, yuk. Coba yang mana yoyo aja? Yoyo aja 25.000. Oh, iya. Lumayan. Sekarang harganya jadi mahal karena udah langka, udah unik. Ini setiap hari ada di sini atau musim-musim? Setiap hari. Setiap hari. Jadwal buka di Hotel Grand Sophia. Grand Sophia, ya siap. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang pengen nostalgia, nyari-nyari makanan jadul dan mainan-mainan jadul, bisa datang ke sini ya di Hotel Grand Sophia di Bandung. Lengkap di depan stasiun kereta api. Bandung. Lengkap banget teman-teman. Lengkap makanan, mainan, peralatan ya, termos, lantang, ada semuanya. Teman-teman, sekarang ayo kita unboxing mainan jadul sama permen jadul ya, kira-kira ada apa aja ya. Wow, apa aja nih? Wow, ada yoyo. Yoyo, ini ada terus? Apa itu? Tembakan. Tembakan. Terus ini buat bapak. Ini bapak. Ini buat kaki refleksi. Ada permen. Yosan permen sama karet. Ini. Sama apa ini? Makanan apa ini? Coklat koin ya jadul ya, ya. Biasanya dipakai buat sawer pengantin. Mau cobain yoyonya? Ayo cobain yoyonya. Tuh, cobain yoyo jadul. Ah, keren banget yoyonya. Jadi kangen masa lalu ini. Aduh. Oh, yang dulu. Iya, ini dari kayu. Bagus banget teman-teman tuh. Antik ya. Jangan sampai rusak ya. Coba. 1, 2, 3. Waduh, keren. Emang susah sih main yoyo. Kita gulung lagi ya, teman-teman. Sini sama ibu contohin ah. Ibu juga lupa lagi. Ibu sambil berdiri ya. Seperti itu ah. Oh, ibu juga udah lupa lagi. Ya, ibu juga gak bisa. Deuna udah gak sabar katanya pengen coklat koin jadul. Tuh, ini tuh masih sama kayak dulu ya, kayak gini kemasannya ada lambang Garudanya. Ya. Kita buka nih. Wah, gila. Oh, nyanyi Garuda Pancasila. Nih, kayak gini teman-teman. Jadi wanginya tuh kayak wangi coklat ayam jago. Tadi ada ya coklat ayam jago ya. Nih. Waduh, sekaligus habis. Gimana deh rasanya, Dek? Enak. Mantap. Satu lagi ya. Udah ya, nanti buat ya. Di mobil ya. Yang banyak-banyak ya. Nanti giginya ompong. Oke, teman-teman, sekarang kita mau lanjut lagi jalan-jalan dulu di Bandung sebelum pulang. Tuh, lagi tembak-tembakan aja. Wah. Ya udah teman-teman, terima kasih ya udah ikutin kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.